Halo para penggemar olahraga bola voli. Berikut ini merupakan hasil pertandingan Proliga 2024 hari ini, putaran pertama pekan keempat, beserta update klasemen terbaru dan jadwal pertandingan berikutnya Proliga tahun 2024. Jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Berikut ini hasil pertandingan Proliga hari ini, putaran pertama pekan keempat, Jumat tanggal 17 Mei 2024. Di pertandingan pertama dari sektor putra, Jakarta Lavania Lobeng berhasil menang 3-1 atas Kudus Sukun Badak dengan skor set 31-29, 25-23, 25-27, dan 25-13. Berikut update klasemen terbaru Proliga tahun 2024. Dari klasemen di sektor putra, Lavania Lobeng di peringkat pertama dengan koleksi 15 poin, Palembang Sumsel Bubble di peringkat kedua dengan koleksi 14 poin, Jakarta STNBin di peringkat ketiga dengan koleksi 13 poin, Bayangkara Presisi di peringkat keempat dengan koleksi 9 poin. Dari klasemen di sektor putri, di peringkat pertama Jakarta Popsipo Polwan dengan koleksi 17 poin, Pertamina Enduro di peringkat kedua dengan koleksi 12 poin, Jakarta BIN di peringkat ketiga dengan koleksi 10 poin, Bandung BJB di peringkat keempat dengan koleksi 10 poin. Berikut ini jadwal pertandingan Proliga putaran pertama pekan keempat, Jumat tanggal 17 Mei 2024. Di pertandingan kedua dari sektor putri, Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia versus Jakarta BIN mulai jam 16.00 waktu Indonesia Barat live di Moji TV. Di pertandingan ketiga dari sektor putra, Jakarta STIN BIN versus Bayangkara Presisi mulai jam 18.30 waktu Indonesia Barat live di Moji TV. Berikut ini jadwal pertandingan voli Proliga putaran pertama pekan keempat, Sabtu tanggal 18 Mei 2024. Di pertandingan pertama dari sektor putri, Jakarta Livin Mandiri versus Bandung Bank BJB Tanda Mata mulai jam 14.00 waktu Indonesia Barat live di Moji TV. Di pertandingan kedua dari sektor putri, Jakarta Pertamina Enduro versus Jakarta Electric PLN mulai jam 16.00 waktu Indonesia Barat live di Moji TV. Di pertandingan ketiga dari sektor putra, Palembang Bank Sumsel Bubble versus Jakarta Lavania Lobeng mulai jam 18.30 waktu Indonesia Barat live di Moji TV.